Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang para hiring partner yang ikut bergabung di acara Graduation Day Bootcamp Data Science Activate Batch 4. Selamat siang juga kepada para graduate dan selamat siang juga kepada teman-teman semua yang hadir di acara kali ini. Senang sekali kita mengadakan kembali ya Graduation Day. Namun kali ini agak sedikit berbeda karena proyek-proyek yang akan ditampilkan adalah proyek kelompok, bukan proyek individu lagi. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya coba sedikit menjelaskan dulu bahwa graduate yang ada di sini adalah graduate yang sudah belajar kurang lebih selama 3 bulan di bootcamp ini, yang mana mereka-mereka ini mempelajari banyak hal, mulai dari data science toolbox, terus juga Python dan juga machine learning sampai ke deep learning. Kita akan melihat hari ini bagaimana hasil dari pembelajaran teman-teman graduate yang ada di sini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan sedikit melakukan share ya mengenai apa yang akan kita lihat hari ini. Oke. Oke, di online graduation kali ini kita akan melihat beberapa graduate yang akan dibagi menjadi 5 kelompok, yang mana mereka akan mempresentasikan apa-apa aja yang sudah mereka kerjakan untuk final project ini di dalam bentuk video. Nah, nanti setelah sesi pemutaran video, maka saya akan memberikan waktu kepada judges kita untuk hari ini untuk memberikan pertanyaan kepada graduate kita. Karena kebetulan di sini judges-nya hanya satu ya, Mas Yodi Setiawan selaku Head of Business Intelligence di OYO Indonesia. Sehingga nanti mungkin Mas Yodi ini bisa bisa lebih intens lagi menanyanya. Jadi tidak perlu takut kehabisan waktu. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu apakah Mas Yodi ini sudah hadir di Zoom? Halo, halo, halo. Oh iya, siap. Ya, salam aku di kenal sini. Mas Yodi. Halo, Kak, salam kenal. Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Itu adalah Mas Yodi tadi judges kita. Oke, kita langsung saja mulai acara kita hari ini. Oh ya, sebelum mulai saya ingin memberitahukan juga kepada para graduate bahwa setelah acara ini teman-teman akan dimasukkan ke dalam breakout room bersama hiring partner sehingga bisa dimanfaatkan tuh waktunya untuk bertanya-tanya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja mulai acara hari ini dengan presentasi peserta yang pertama. Ya, peserta yang pertama adalah di tim 1 dengan nama tim Bon Appetit. Ya, dengan anggotanya adalah Mas Dandi Alfikri dan Mas Arya Banduro. Mas Dandi dan Mas Arya, apakah sudah ada di dalam Zoom? Sudah, Mas. Oke. Sudah, Mas. Oke, siap. Oke, kita sama-sama mendengarkan presentasi dari Mas Arya dan Mas Dandi. Oh, mohon maaf sebentar. Saya lupa untuk share sound. Oke. Oke. Oops. Sorry, sorry. Oke. Ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan video presentasi dari tim 1 Bon Appetit. Selamat siang kepada para hiring partner, para instructor Activate, dan para rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Dandi Alfitri dan rekan saya Mas Arya Bandar. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami di Activate, yaitu Bon Appetit, Food Recognition, Recipe Recommendation, and more. Dalam pembuatan proyek ini, saya berkontribusi di bidang computer vision dan rekan saya di bidang recommendation system. Latar belakang dari proyek kami,
Makanan adalah faktor paling esensial dalam membangun dan menjaga kesehatan. Dan kita juga harus mengkonsumsi jenis makanan yang berbeda untuk menjaga kesehatan dan memberikan berbagai nutrisi untuk tubuh. Proyek kami bertujuan dengan fokus untuk mengenali dan merekomendasikan makanan yang serupa untuk pengguna. Dalam pembuatan proyek ini, dataset yang kami gunakan ada dua, yaitu Food 101 dari Food Spotting yang berisikan 101.000 gambar makanan dari 101 kategori yang berbeda. Lalu, food.com recipes and review yang berisi resep, porsi, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan nutrisi dengan jumlah sebanyak 522.000 resep dari 312 kategori yang berbeda. Pengolahan data yang dilakukan untuk computer vision adalah melakukan partisi data antara training dan validasi. Rescaling gambar menjadi 299x299 untuk kedua partisi. Lalu, melakukan augmentasi gambar berupa efek shear, zoom, dan horizontal flip untuk training data. Berikut contoh gambar dari dataset tersebut. Untuk pengolahan data yang dilakukan untuk text processing adalah menghilangkan angka, memunculkan karakter, menghilangkan tanda baca, menghilangkan kata umum, melakukan tokenisasi kalimat, dan vektorisasi menggunakan GFIDL. Metode yang digunakan dalam computer vision adalah melakukan fine-tuning terhadap inception ResNet V2 model dengan kedalaman layer sebanyak 164. Ini adalah gambar dari basic arsitektur untuk model pre-train yang digunakan. Untuk slide selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Aryo. Baik, terima kasih Mas Dandi. Selanjutnya adalah metode dari rekomendasi sistem kami, di mana kami menggunakan causal similarity atau membandingkan antara sudut dari dua vektor yang berbeda. Next. Di sini adalah result dari computer vision di mana model sieve-nya sebanyak 120 epochs dengan time accuracy sekitar 0,67, validation-nya sekitar 0,77, training loss-nya 1,53, dan validation loss-nya 1,07. Next. Selanjutnya adalah dari result dari recommendation system kami di mana dia akan berdasarkan pada quotient similarity dari description yang ada di resipinya. Next. Selanjutnya kami juga menambahkan beberapa fitur tambahan, yaitu adalah kalkulator body mass index dan juga basal metabolic rate atau BMR. Next. Selanjutnya mari kita melihat model inference menggunakan Streamlit. Ini adalah contoh dari, ini adalah hasil project Streamlit kami. Next-nya kita bisa melihat halamannya. Ini kita bisa memasukkan prediksi makanan, contohnya adalah halaman prediksi makanan, di mana kita bisa menginput filenya. Contohnya kita masukkan gambar salmon, di mana salmon ini terdeteksi ada dalam dataset dan akan timbul nutrition information-nya, kalori, fat content, dan sugar content, deskripsi dari resepinya, ingredient-nya, instruction-nya, dan juga recommendation system-nya dari sistem kami. Dia menampilkan beberapa rekomendasi untuk user. Selanjutnya adalah bagaimana jika tidak ada di dataset. Contohnya adalah stick di sini. Di mana ketika dia mendeteksi stick, maka dia akan munculkan belum ada resep untuk makanan tersebut. Selanjutnya kita contoh ke halaman berikutnya. Ini adalah fitur tambahan kalkulator BMI. Bisa dimasuk. Di sini kita bisa memasukkan menggunakan slider, berat badan, dan juga tinggi badan. Maka komputer akan calculate dan akan menghasilkan hasil dari BMI-nya dan juga memasukkan dari masuk kategori mana dari BMI tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan BMR atau basal metabolic rate. Ini kita menghitung kebutuhan kalori berdasarkan beberapa input, yaitu gender, umur, dan juga seperti biasa kita masukkan berat dan juga tinggi badan. Maka kalau kita calculate, maka dia akan muncul hasilnya berapa kalori yang kita butuhkan dalam satu hari. Dalam hal ini adalah 2000, sekitar 2000 kalori. Baik. Selanjutnya,
Jadi ada beberapa hasil discussion dari model kami. Pertama adalah the current computer vision model only recognize commonly known food, artinya bahwa computer vision ini hanya bisa merekognisi apa namanya makanan yang sudah biasa tersebar di masyarakat. Selanjutnya, untuk pendekatan komputasi yang lebih cepat, kita hanya menggunakan 51 dari 101 kategori dalam dataset. Dan terakhir adalah kita juga melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap resep dan juga review di mana yang fit atau yang cocok dengan dataset computer vision kami. Next. Ini ada beberapa references dari model kami. Tentunya ada anime recommendation engine, Inception V4, dan image recognition with convolutional neural network classification. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Baik, saya izin menjawab untuk di bidang model computer vision-nya dulu ya, Mas. Untuk di pembuatan computer vision itu pertama kan kita coba untuk beberapa metode ya, kita coba saya sempat coba kalau saya bikin CNN-nya sendiri, si convolutional neural network itu sendiri, terus saya juga coba beberapa pre-trained model. Habis itu saya juga sempat kalau pakai logika dasar, saya mikir ini kan project yang menurut saya 51 ribu gambar itu berarti yang saya pakai. Itu kan cukup banyak untuk dataset yang digunakan sebagai neural network. Makanya saya berpikir gimana caranya supaya saya untuk membuat neural network yang bisa kedalamannya tuh cukup tinggi, tapi tanpa terjadinya si vanishing gradient ataupun si exploding gradient. Makanya tadi tuh saya kepikirannya pakai pre-trained modelnya si ResNet, fine-tune si ResNet. Tapi habis itu juga saya kebetulan habis baca perbandingan antara ResNet sama Inception. Inception V4 waktu itu, V4. Habis itu saya baca-baca ternyata ada plus minusnya. Dan di paper itu juga saya nemu kalau ada gabungan antara keduanya yang bisa ngebikin layer neural networknya itu kerja secara paralel, tapi juga ngeimplement si residual networknya, si escape connection dari ResNet. Maka dari itu saya coba pakai si Inception ResNet V4. Inception ResNet V2. Mungkin kesusahannya di bagian situnya doang, sempat di bagian modelingnya sempat. Untuk datasetnya sih menurut saya udah cukup oke. Okay. I see. Oke, terima kasih. Mas Dandi, selanjutnya kalau dari segi Mas Arya nih, apa kesulitannya kira-kira? Jadi terkait recommendation system, Mas, yang paling sulit menurut saya itu gimana kita bisa nampilin data yang paling akurat buat user. Mungkin itu sih, Mas. Karena yang paling pokoknya gimana caranya user ini bisa semudah mungkin buat ngakses dan dia juga bisa dapat informasi sebaik mungkin dari recommendation system kita. Itu yang paling sulit, Mas, memilih fitur-fitur apa yang kira-kira secara cost and similarity tadi semakin baik gitu, sehingga bisa dapat informasi terbaik. Ya gitu sih, Mas, dari saya. I see. Okay, thank you jawabannya ya. Ini dia pertanyaan saya. Mungkin Mas Yodi, apakah bisa untuk bertanya kepada tim satu? Halo, halo. Kedengeran nggak? Ya, yes, kedengeran, Mas. Ya. Yeah. So, I think udah bagus ya untuk krim dari Dandi dan Arya. Di mana Dandi dan Arya udah memperhitungkan bahwa bagaimana kalkulasinya supaya secepat mungkin. Jadi udah mengignore beberapa hal supaya ya processing datanya cepat mungkin. Tapi mungkin aku mau nanya beberapa hal kali ya. Mungkin dari Dandi dan Arya kira-kira udah cukup ini belum? Udah puas belum sama buatannya sendiri, project buatannya sendiri? Kira-kira masih ada
Kalau menurut saya masih bisa. Kalau untuk dari segi, misalnya ini emang beneran misalnya di deploy gitu. Saya pingin banget ada dari itu, soalnya kan masih terbatas banget ya. Masih kayak yang tadi di PowerPoint, di discussionnya itu kan masih terbatas dengan makanan-makanan yang terkenal gitu kan, yang terkenal widely known gitu. Nah, so, saya pengen nyoba kalau emang untuk makanan-makanan Indonesia, jadi yang kayak benar-benar bisa diimplementasi, mau makan di warteg pun bisa gitu sih. Paling untuk di bagian computer vision sih sebatas itu sih, Mas. I see. Saya Jadi coba izin input. jawab recommendation-nya, Mas. Jadi kalau dari recommendation sendiri, saya kira yang masih belum bisa terjawab itu where ya, dari melalui kesatuan tadi. Kita belum bisa ngasih rekomendasi ke user di mana mereka bisa ngedapetin makanan itu. Kalau why, kenapa kita merekomendasikan itu, kita bisa kasih tahu dari nutrisinya, dari segala macamnya. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih di mana dia bisa ngedapetin itu, mungkin itu yang masih bisa dikembangin lagi, Mas. Okay. Mungkin kalau kalau yang aku pikirin tadi kan kamu bikin beberapa feature juga ya dari BMI-nya sendiri, dari food recognition-nya sendiri. Nah, gimana supaya dua hal ini bisa disambungkan itu menurut aku bisa lebih baik sih ke depannya. Gimana mungkin oh user ini BMI-nya segini, oh dia mau menurunkan BMI-nya jadi seperti apa? Jadi, what kind of food yang bisa dikasih rekomendasikan itu kayaknya bakal menarik sih ke depannya. Iya, kayaknya menurut aku itu sih cukup dari aku, Aktif. Oke, terima kasih Mas Yodi atas pertanyaannya dan selamat untuk kelompok satu yang sudah menyelesaikan final project dan sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua. Ya, saya coba share dulu. Oke, kita akan masuk ke presentasi yang kedua, tim kedua. Tim kedua ini adalah tim kulineri yang beranggotakan Mas Aldo, Mas Rizky Hervian, dan Mbak Nisa dengan tema AI Implementation for Food Industry. Ya, apakah Mas Aldo, Mas Hervian, dan Mbak Nisa sudah siap? Sudah, Mas Afif. Siap. Sudah, Mas. Oke, Sudah, Mas. kita akan mendengarkan sama-sama presentasi dari tim kedua, yaitu tim kulineri. Selamat siang kepada yang terhormat hiring partners, instructor, student, dan semua audiens yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim saya yang merupakan student Hactivate batch 4, yaitu Aldo, Rizky Hervian, dan saya sendiri, Nisa Aprilia, akan menjelaskan mengenai culinary yang merupakan implementasi dari artificial intelligence untuk industri food and beverage. Sesuai dengan apa yang sudah kita tahu, pada saat ini industri food and beverage itu merupakan industri yang memang sedang tren atau sedang in. Dan perusahaan-perusahaan atau restoran yang bergerak di bidang tersebut mulai banyak mengaplikasikan produk-produk AI untuk memaksimalkan mutu dan kualitas produk mereka. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya Aldo dan Hervian membuat sebuah implementasi sistem AI yang terdiri dari prediksi menu, customer assistant, dan recommendation system yang nanti diharapkan akan memberikan positive outcome kepada pelaku industri dan customer-nya. Dari produknya sendiri, yang pertama itu ada sushi dan sandwich yang nanti akan mendetect atau mengklasifikasikan sebuah input image yang di dalamnya nanti bisa sushi, sandwich, tidak keduanya, atau sushi dan sandwich dalam satu frame. Produk yang kedua adalah RestoBot ID, yang merupakan suatu chatbot yang gunanya nanti akan mengasis keperluan customer. Dan yang ketiga ada Restaurant Recommender System, yang merupakan sebuah sistem yang nanti akan merekomendasikan 10 restoran kepada customer existing berdasarkan history ratings yang pernah mereka submit sebelumnya. Kalau dari data source-nya sendiri, untuk image classification, kami memakai public dataset yang kami dapatkan dari Amazon AWS. Sedangkan untuk recommendation system, itu kami mengambil public dataset dari situs Kaggle.com. Oke, pada presentasi kali ini kami juga akan mempresentasikan metode result dan model inference yang nantinya akan dipresentasikan oleh masing-masing creator. Yang pertama untuk metode image classification akan dijelaskan oleh Aldo. Silakan Aldo. Terima kasih Manisa.
untuk image classification sendiri, saya mendapatkan total data gambar sebanyak 804 gambar dengan distribusi sangat baik, yaitu 402 ke arah sushi dan 402 ke arah sandwich. Selanjutnya saya melakukan data preprocessing dengan train dan validation data split, yang dimana 80% nanti akan saya distribusikan ke dalam training dan 20% ke arah validationnya. Selanjutnya untuk data preprocessing untuk train dan validation data split, saya melakukan split 80% ke arah data training dan 20% ke arah data validation. Selanjutnya dari scaling itu nanti mengganti channel dari 255 ke arah 0 dan 1, dan untuk mobile net V2 dan VG6 nanti dari -1 sampai 1 seperti itu. Dan selanjutnya ada data augmentation yang saya implementasikan di sini adalah random flip, random rotation, dan random zoom seperti itu. Untuk data training saya melakukan 3 model. Yang pertama transfer learning dari model yang pernah saya buat sebelumnya, yang kedua ada pre-trained model dari mobile net V2, yang ketiga ada pre-trained model dari VGC16. Selanjutnya kita masuk ke data evaluasi, yang dimana sangat sederhana, saya hanya melihat dari loss dan akurasi dari train dan prediction-nya. Dan selanjutnya ada model inference yang nanti akan didemokan dalam produk deployment di akhir sesi seperti itu. Selanjutnya ada penjelasan chatbot ID dari Mas Rizky Hartian. Oke, terima kasih untuk Mas Aldo. Dan berikutnya masuk ke metode RestoBot ID. Di sini ada 3 struktur utama. Yang pertama itu ada intent. Intent itu berperan sebagai dataset yang memberikan sebuah resource dari chatbot. Berisikan kumpulan keyword-keyword yang digunakan untuk user menginput suatu inputan. Jadi ketika chatbot dijalankan dan chatbot itu mendeteksi satu intent, kata yang berisikan intent, maka akan memberikan output sesuai dari intent tersebut. Nah, kemudian step kedua ini ada modeling. Step di mana intent tersebut diolah menjadi output berupa model yang diimplementasikan ke dalam program Python. Intent ini ada berisikan 3 struktur. Yang pertama ada tag, keyword, dan answer. Tag ini merupakan sebuah grup yang berisikan keyword-keyword. Misalnya di tag grid ini berisikan keyword hi dan hello. Kemudian outputnya nanti berupa hello, how are you, atau hi, how do you do. Sama halnya dengan tag end yang berisikan keyword bye atau see ya. Nanti outputnya berupa okay, goodbye, atau see you later. Nah, dari intent yang sudah dibuat tadi itu akan dimasukkan ke sebuah model LSTM. Jika sudah mendapatkan akurasi dan loss-nya, maka akan menjadi berupa output, berupa NLP model yang nanti akan digunakan ke pemrograman Python. Nah, ketika model yang sudah dibuat tadi dijalankan ke dalam bahasa pemrograman Python, jadilah program.py. Nah, ketika sudah bisa dijalankan seperti ini, maka chatbot sudah bisa mulai dioperasikan. Misalnya ketika user menginput, hello, I'm here, bot merespon hi, how do you do, karena bot ini mendeteksi adanya sebuah intent, yaitu intent keyword hello. Sama halnya juga dengan it's time to go home, bye. Chatbot merespon okay, goodbye, karena mendeteksi adanya sebuah intent, yaitu intent bye. Lanjut ke metode recommender system. Okay. Untuk metode recommender system sendiri, itu prosesnya pertama yang pasti mengumpulkan data, di mana data ini konten 130 list restoran yang saya dapatkan dari Kaggle. Lalu next ke pre-processing, di mana di dalamnya terdapat splitting data train, data test, dan validasi. Dan yang kedua ada target normalization. Dan yang ketiga ada set target, yang merupakan nanti targetnya ada 3 target, di mana ada food rating, ada service rating, dan overall rating. Lalu ke training, kalau dari training ini sistemnya saya membuat 2 input yang saya jadikan dari 1, yaitu input resto dan user, di mana dua hal ini merupakan dua file yang berbeda dan dua hal yang berbeda. Lalu saya lakukan embedding kepada keduanya, lalu saya flatten, lalu saya lakukan dot product yang nanti akan mengeluarkan 3 output seperti itu. Untuk evaluasinya sendiri, saya pakai training loss sama validation loss, yang nanti inference-nya langsung akan kami demokan. Untuk result bisa dijelaskan yang image classification oleh Aldo. Silakan Aldo. Makasih Mbak Nisa. Untuk model yang pertama itu transfer learning dari model yang saya buat itu memang dilihat dari training accuracy sangat baik 97%, namun dari validation accuracy ini sangat menunjukkan tanda-tanda overfitting, yang di mana hanya ada angka 65% seperti itu. Dan dari loss-nya juga bisa dilihat indikasi dari overfit seperti itu, walaupun computation cost-nya sangat rendah, itu di bawah 1 menit. Model yang kedua, saya melakukan pre-trained model dari mobile net V2, ini sangat baik ya, training accuracy 95%, validation-nya 90%, dan loss-nya juga turun seiring dengan iterasi yang dilakukan seperti itu. Dengan computation sangat baik juga, yaitu kurang lebih 6 menit waktu saya melakukan training dengan restopping seperti itu. Dan terakhir ada VGC16. Lihat dari hasil grafiknya ini sangat baik ya, di mana
walaupun akurasi tidak setinggi mobile net Vito, namun ini sangat baik seiring iterasi, dia semakin lama semakin mendekati satu sama lain seperti itu dari akurasi dan loss-nya. Namun ini computation cost-nya sangat tinggi, yaitu untuk 21 sampai 22 IPO saja ini melakukan trainingnya itu lebih dari 1 jam, yang dimana ini sangat tidak worth it dari performance dengan computational cost-nya. Oleh karena itu saya memilih model mobile net Vito untuk diimplementasikan ke dalam produk yang saya buat nanti yang akan diremukan di akhir sesi seperti itu. Selanjutnya untuk result chatbot ID akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, untuk restobot ID ini, bot ini bisa berjalan dan mendeteksi kata yang mengandung sebuah intent dengan baik. Jadi chatbot ini mengerti apa yang user input. Misalnya di sini ada sebuah inputan. Nah, dari inputan-inputan ini mengandung sebuah intent yang udah saya garis bawahi, ya. Ada sedia, pesan, satu, dan enak. Untuk recommendation system, di sini saya pakai matriksnya adalah training loss sama validation loss. Jadi sesuai dengan grafik yang bisa kita lihat di sini, untuk training loss-nya itu dia berangkat dari sekitar 0,4 lewat, dia turun ke 0,0463. Dan dari validation loss-nya sendiri itu dia start dari sekitar 0,3 lalu menurun ke 0,01388, di mana ini saya memakai 50 epoch. Jadi kalau dari hasilnya sih ini sudah lumayan rendah untuk training dan validation loss-nya. Selanjutnya untuk model inference, setiap produknya akan dijelaskan oleh creator masing-masing. Saya persilahkan untuk Aldo dulu untuk mempresentasikan image classifier. Ini gambaran dari produknya telah saya buat, sangat simpel. Ini cuma untuk mendeteksi either itu sushi atau sandwich. Awalnya cuma saya melakukan beberapa improvement yang itu menjadikan multi-label image classification seperti itu. Untuk contoh yang pertama, saya mengambil gambar sushi sebagai contoh. Dari gambar yang tersedia, yang sudah di-upload dengan user, ini 100% confidence-nya dia mengidentifikasi bahwa ini adalah gambar sushi, dan untuk gambar sandwich sendiri, itu nanti dia akan mengklasifikasikan sebagai sandwich itu juga setinggi 99,97% confidence-nya. Namun ketika saya melakukan contoh gambar cireng seperti ini, akan terdistribusi nih, dia mendeteksi 22% untuk data sandwich, dan untuk 60%-nya untuk ke arah sushi. Namun ini saya setting, threshold dari output sigmoidnya itu di angka 0,8, yang dimana menurut saya sweet spot dari model itu saya buat. Dan ini adalah salah satu kelemahan juga. Untuk kedepannya kalau bisa saya bisa punya waktu lebih dan untuk mengimprove, saya mungkin akan membuat model CNNL itu lebih kompleks lagi. Jadi dari pretrained model, nanti saya akan masukkan beberapa dense layer, dan itu harapannya bisa menurunkan dari si threshold ini ke 0,5, yang dimana itu nanti akan lebih baik lagi nih. Feature mapper nanti akan lebih bagus, dan sebagainya, seperti itu. Saya lanjutkan ke chatbot ID. Oke, ini untuk chatbot ID. Pertama kita start dulu aja. Oke, merespon. Nah, di sini saya pertama mau nyoba intent salam dulu ya. Ada assalamualaikum, selamat pagi. Nah, ketika intent assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam, dan selamat pagi dijawab selamat juga. Nah, di sini saya mau nyoba model inference, di mana kalau kedua intent ini di satu inputan yang sama. Nah, ternyata lebih menegaskan selamat pagi, padahal assalamualaikum itu yang lebih intent saya taruh di set pertama gitu. Kemudian intent yang sama juga intent melihat menu. Ketika intent ini dimasukkan satu inputan berisi dua intent juga bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk menu di sini nggak ada masalah, cuma mau nyoba lagi. Nah, di sini ada sebuah error ya, ketika mau lihat menu dong malah bot ini merespon it ketika seolah-olah kita udah memesan. Dari sini terlihat kalau chatbotnya ini masih belum bisa akurasi sudah bagus, cuma masih ada intent-intent yang salah terdeteksi, mungkin karena probability maksimalnya saya setting ke 0,1. Mungkin kalau jika ada waktu lebih atau tambahan, mungkin saya ingin mengimprove chatbot ini dengan akurasi yang bagus dan juga bisa mendeteksi intent dengan tepat. Oke, mungkin itu aja. Mungkin lanjut ke demo selanjutnya. Oke, ini merupakan demo dari restaurant recommendations. Jadi ini homepage-nya, dia defaultnya di user ID 0. Sekarang kita coba masukin ID 1077 yang merupakan existing customer dari list yang sudah kita punya. Oke,
yang pertama mau saya jelaskan dulu adalah customer sweating history dulu, karena model saya merupakan model yang dibuat dari sebuah collaborative filtering yang menggunakan item dan customer-nya sebagai metode pembelajaran mesin ini atau model ini. Jadi kalau kita lihat di sini dari customer rating history, si user 1077 ini sudah pernah ke 5 restoran yang sudah terdisplay di sini, di mana bisa kita lihat berlokasi di semuanya di berlokasi di San Luis Potosi, berarti kemungkinan customer ini berdomisili di San Luis Potosi, dan most of restaurants yang sudah dia visit atau dia rating itu tidak nge-serve alcohol dan tidak ada smoking area, di mana price range-nya itu adalah low dan medium. Nah, untuk customer profile sendiri bisa kita lihat juga dia merupakan bukan seorang smoker, dan drink levelnya itu merupakan social drinker atau tidak sering minum alkohol dengan budget medium. Nah, untuk rekomendasinya, model ini mengeluarkan 10 rekomendasi restoran yang belum pernah customer visit sebelumnya, yang bisa kita lihat sebenarnya hampir sama dengan yang sudah dia visit sebelumnya. Mostly berlokasi di San Luis Potosi. Saya kita lihat ada satu rekomendasi di Soledad, tapi sebenarnya Soledad ini tidak jauh dari San Luis Potosi kalau kita lihat di map. Di sini, lalu abis itu dari 10 restoran yang direkomendasi oleh model itu tidak ada yang serve alcohol, tidak ada smoking area atau bahkan not permitted, dengan price range low to medium. Oke, okay. Dan ini yang tadi saya sudah jelaskan di mengenai output dari modelnya, yaitu ada 3. Jadi ada prediksi rating overall secara keseluruhan, ada prediksi food rating, sama prediksi service rating. Di mana model ini sudah dapat memprediksi rating masing-masing kelas dari prediksi rating overall, dari food rating, dan service rating. Seperti itu. Jadi kalau dari model inference-nya sudah cukup bagus karena model sudah tidak mendisplay restoran-restoran yang memang sudah di visit, sudah pernah di visit oleh customer, dan memang profil dari setiap restoran yang direkomendasikan oleh model ini mirip-mirip dengan profil restoran yang sudah pernah di visit atau di rating oleh customer 1077 tersebut. Namun yang masih ingin saya improve kalau apabila saya memiliki lebih waktu untuk mengimprove modelnya adalah untuk bisa memprediksi customer yang belum pernah memiliki rating history sebelumnya. Jadi dalam model ini saya hanya bisa memprediksi user-user yang memang pernah memberikan rating kepada beberapa restoran, lalu model ini memberikan rekomendasi 10 restoran lainnya yang profilnya mirip-mirip dengan restoran yang sudah pernah divisit. Jadi apabila saya punya waktu lebih, saya mau improve model saya untuk bisa juga belajar dapat merekomendasikan customer baru. Jadi tidak hanya customer yang existing saja. Model inference sudah kami sampaikan oleh masing-masing creator. Saya rasa cukup presentasi kami kali ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi seluruh audiens, hiring partners, instructor, dan student yang datang pada graduation day hari ini. Untuk waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, itu adalah presentasi dari tim 2, Culinary. Oke, mungkin saya langsung persilahkan aja Mas Yodi untuk bertanya kepada tim 2. Silahkan Mas Yodi. Halo, ini spesial makanan kayaknya hari ini Mas Afif ya? Iya betul, 3 kelompok makanan nih Mas. Waduh, emang bikin lapar malah jadinya. Aku tertarik sih sama kelompok ini karena dari presentasinya mereka semua tahu apa nih kelemahan daripada modelnya mereka masing-masing, dan dari itu apa yang mau diimprove dari mereka, mereka udah tahu banget. Itu menurut aku itu bagus banget sih. Jadi untuk tim ini, jadi yang aku mau nanya sih sebenarnya lebih kayak bagaimana ya gimana kalian itu bisa membentuk jadi satu tim ini sih. Mungkin yang aku mau nanya gimana kalian memutusin splittingnya, terus pembagiannya gimana, apakah ada cekcok mungkin di selama project ini, dan gimana kalian overcome itu sih. Oke, silakan dijawab. Oke,
Pak Yudi, makasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab on behalf of my team. Tapi Rizky, kalau Aldo, kalau mau ada tambahan, silakan ya. Oke, okay. Jadi untuk pembentukan grup ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Hacktivate sendiri. Nah, memang ini juga merupakan proyek yang berkelanjutan atau proyek yang kita lanjutkan dari milestone terakhir. Seperti itu. Jadi dari masing-masing saya, Rizky, dan Aldo itu sudah mengerjakan proyek milestone, lalu dari proyek milestone itu kita improve menjadi proyek yang kita buat untuk final project, seperti itu. Nah, kalau dari Mas Aldo sendiri sih, memang dari sebelumnya Mas Aldo sudah mengerjakan image classifier, jadi tinggal di ekspor dengan data baru aja. Yang kalau Mas Rizky juga sebelumnya sudah pernah mengerjakan chatbot ya, Mas Rizky ya? Ya, jadi hanya tinggal di-improve aja modelnya. Dan kalau saya sendiri juga sebelumnya, setelah belajar mengenai recommender system, kebetulan saya juga tertarik dengan model tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu bikin dulu di waktu lenggang saya, dan kebetulan sudah selesai pada saat kita mengerjakan project final. Dan jadi tinggal terusin aja untuk saya ngedeploy model tersebut dan ngedevelop model tersebut untuk menjadi lebih bagus, seperti itu. Tapi untuk kalau kendala sih sebenarnya, so far tidak ada kendala, jadi dari pembagian tugas juga dari awal sudah clear satu sama lain, dan komunikasi kita bertiga juga baik untuk menentukan pembagian tugas dan hal-hal lainnya, dan dibantu dengan buddy kita juga, Mas Afif, yang banyak bantu dalam proyek ini. Thank you, Mas Afif. Jadi itu aja sih paling yang bisa kita sampaikan, Mas Yudi. Thank you ya. Oke. Terima kasih, Mas Yudi. Okay, silakan. Thank you. Oh, udah yeah, cukup. Thank you, okay. Udah sih. Oke. Okay, ya, yeah, thank you untuk tim 2 ya. Selamat juga sudah menyelesaikan final project-nya dengan baik dan mempresentasikannya di sini. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Oke, okay, saya share dulu seperti biasa. Oh, ini dia. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kita masuk ke tim yang ketiga. Ke tim yang ketiga adalah MGAT ya, yang anggotanya adalah Mas Michael Adrian dan Mas Anggito Zainul. Jadi MGAT ini adalah Movie Genre Analysis Tool Using CV and NLP. Ya, ini adalah salah satu kelompok yang tidak makanan nih ini kasusnya. Oke, untuk Mas Michael sama Mas Anggito, apakah sudah siap? Saya udah siap. Oke. Okay. Kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari Mas Michael dan Mas Anggito. Selamat pagi teman-teman, nama saya Michael dan di sini ada rekan saya Anggito. Kita dari tim Batch Data Science Batch 4. Dan di sini kita membuat suatu riset tentang movie genre analysis tool using computer vision dan NLP. Jadi goalnya di sini itu kita mau eksperimen tentang apakah ada korelasi between film dan juga poster, dan juga kayak hopefully kalau misalnya kita menemukan suatu korelasi, riset ini bisa dipakai untuk marketing tools para filmmaker yang sekarang tuh untuk kayak bersaing, mereka harus bersaing di marketplace seperti OTT. Jadi kayak sangat relevan sekali untuk film mereka di-boost dengan algoritma OTT-OTT ini. Jadi kita decided untuk membuat suatu tools ini dan meriset suatu tools ini. Jadi kita juga udah sempat riset. Ada beberapa kayak research about this, cuman kayak waktu kita lihat akurasinya sekitar 30% dan 20%. Jadi kayak memang karena kayak sangat banyak genre-nya, kita nggak expect akurasinya bakalan setinggi seperti kayak di atas 60-70%, dikarenakan kayak ada banyaknya genre. Dan sepertinya kayak dengan riset seperti ini, kita bisa dapat kayak lebih banyak akurasi kalau misalnya data kita tambah banyak. Jadi
untuk dataset akan dijelaskan di bersamaan gitu. Oke, jadi dataset utama yang kita temukan itu adalah dataset yang berisi sekitar 85.000 film yang di ada di IMDb. IMDb itu ada sebuah online database yang berisi informasi-informasi terkait sebuah film. Dan informasi ini kebetulan ada informasi yang kita butuh, yaitu sinopsis filmnya dan poster gambarnya. Di dataset ini kebetulan ada tertulis IMDb Title ID. Dan homepage setiap film itu bisa diakses dengan mudah melalui URL filmnya ditambah IMDb Title ID-nya. Bisa next. Jadi menggunakan Title ID dan web scraping, kami itu mengumpulkan data berupa poster gambar dan storyline-nya dari setiap film. Dan storyline ini juga kita web scraping karena dari dataset yang ada, sinopsis yang tertera itu sangat singkat. Dan kami butuh storyline yang lebih detail agar model bisa memprediksi lebih baik. Karena itu kami juga menggunakan web scraping untuk mengambil storyline di homepage film yang lebih detail. Next. Dari kita melihat data yang pertama kali kita notice itu bahwa datanya imbalance. Bisa lihat di grafik yang kiri, datanya imbalance kenapa? Karena banyaknya film dengan genre drama dibandingkan genre-genre lainnya. Selain itu, setelah kami mencoba dengan model prototype, jika kita mencoba untuk memprediksi, mengklasifikasi menggunakan 25 genre, kita temukan bahwa itu terlalu sulit untuk modelnya melakukan. Karena itu, untuk tujuan project ini, eksperimen ini, kami akan fokus ke 5 genre utama yang populer, yaitu drama, action, horror, fantasi, dan animasi. Selain karena 5 genre ini populer, kelima genre itu dari segi poster dan dari segi sinopsis juga cukup beda dari satu sama lain. Sehingga kami harap dengan menggunakan ini, akurasi bisa lebih akurat. Setelah membagi menjadi 5 genre itu, kami juga mengset bahwa setiap 5 genre kira-kira memiliki 100 sampel agar datanya balance dan performa modelnya lebih baik. Jadi untuk modelnya, kita menggunakan model arsitektur efficient map dan juga BERT. Jadi di kiri kita bisa lihat kayak ini BERT-nya, dan di kanan adalah efficient map-nya. Dan kita gabung menjadi satu di menggunakan functional API. Dan jadi kayak untuk NLP sendiri akan ada pre-processing sendiri seperti melakukan dekonisasi, lemmatization, removing stop words, jadi kayak, dan juga removing kayak punctuation dan membuat kayak semuanya jadi lowercase. So, semuanya standard NLP procedure, tapi yang untuk image, ini kita juga melakukan resizing, jadi semuanya sama. Dan dikarenakan kayak poster film itu tidak pernah terbalik, jadi kita nggak melakukan suatu data augmentation. Jadi kayak harapan kita untuk mendapatkan lebih akurat sih. Jadi dari situ kita gabung jadi kayak satu layer dengan concatenate. Terus habis itu kita adakan kayak dance layer lagi, dan kita melakukan drop out. Dan terakhir kayak ini kita menggunakan output layer yang bisa calculate probability-nya. Jadi sekilas tentang modelnya. Untuk ini kita bisa lihat NLP result-nya. Jadi kayak untuk NLP result sendiri itu sekitar 80% di validation dan training. Training bisa lebih tinggi lagi. Di loss-nya juga kayak lumayan bagus, mengecil. Dan ini dikarenakan arsitektur BERT yang udah tahu konteksnya. Kita sudah pernah mencoba menggunakan GRU dan menggunakan LSTM, dan itu tidak sebagus itu. Maksimal yang kita bisa dapat dalam validation-nya itu cuma 30%, walau BERT itu kayak bisa sampai 80%. Jadi kita decide untuk menggunakan BERT untuk NLP-nya. Mungkin Anggito bisa jelaskan computer vision. Kalau yang dari segi computer vision menggunakan efficient net,
akurasinya sebenarnya di bawah dari NLP, tapi sebenarnya ini masih comparable dengan model yang dicontohkan di introduction, di mana NLP-nya emang profile lebih bagus daripada computer vision. Di computer vision, max akurasinya itu 40% dengan menggunakan training model, tapi bisa lihat validation akurasinya di sekitar sekitar sedikit di atas 25%. Jadi model untuk computer vision agak overfitted, dan dari segi loss di epoch awal-awal loss training dan validationnya sangat tinggi, sekitar 50%, tapi di epoch-epoch sebelumnya jatuh ke menjadi di range sekitaran 1, makanya di grafiknya kelihatan ada drop yang sangat jauh. Makanya ini jadi kita mau menunjukkan model secara individu bagaimana performanya, dan selanjutnya Michael akan menunjukkan bagaimana performa model yang sudah digabungkan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat performa modelnya setelah digabungkan itu lumayan akurat di trainingnya, tapi validationnya lumayan kecil. Jadi ini kayak setelah kayak kita mencari lebih dalam, ternyata ada beberapa kayak learning yang kita bisa simpulkan. Pertama, datanya itu kurang banyak, jadi kayak mereka kurang bisa belajar dengan baik. Tapi dengan prediksi model training data yang sudah di provide itu sebenarnya bagus banget, 94%. Jadi, dan kedua juga kita bisa membagikan filmnya based on country, karena setiap culture film itu definisi misalnya actionnya itu beda. Dan ketiga, tentang waktu. Jadi each period, film period itu ada style masing-masing. Jadi itu yang harus di take account juga untuk melakukan kayak modeling seperti ini. Kita harus definisikan waktu mana yang kita mau training. Jadi itu bisa lebih baik lagi. Dan ini sebenarnya kita melakukan kayak suatu analisis menggunakan movie genre analysis tool ini. Jadi kita enter movie description, kita choose image, dan pas lagi klik di submit, dia akan kayak predict probability ini itu genre apa. Dan kalau misalnya bisa dilihat di sini, movie Shang-Chi dikategorize sebagai movie fantasy, dan kedua itu adalah action, animation dan action. Jadi kayak tiga itu yang kita bisa bilang lumayan akurat ya, karena kayak ada unsur fantasinya di Shang-Chi dan juga ada unsur actionnya. Oke, dari segi discussion, hipotesis kita itu masih perlu diperbaiki, karena hipotesis kita awalnya dalam eksperimen ini akurasinya harusnya lebih jauh, performa lebih daripada model-model secara individu. Tapi untuk saat ini hasilnya model eksperimental kami masih comparable dengan model computer vision yang sendiri, dan malah sedikit lebih rendah performa dibandingkan model NLP yang sendiri. Ini untuk poin kedua, sedikit mengulang poin yang sudah dijelaskan oleh Michael. Seharusnya model eksperimental lebih akurat, tetapi performanya tidak sesuai dengan hipotesis kita. Dan salah satu alasannya menurut kami adalah karena kami menggunakan, walaupun datasetnya banyak karena batasan waktu, kami hanya cukup waktu untuk menggunakan total 500 sampel. Dan menurut kami ini salah satu penyebab utama kenapa performa model eksperimental kita masih rendah. Next. Yang kedua, salah satu understanding yang baru yang itu yang kita dapat itu mirip mengulang poin yang sudah dijelaskan oleh Michael. Salah satu understanding kita adalah sebenarnya ada beberapa data outlier ini di sampel kita, tapi bukan outlier secara konvensional seperti yang di luar dari mean, tapi outlier di sini maksudnya ada beberapa film dan yang memang tidak mengikuti normal lah dalam segi membuat poster dan dalam segi menulis sinopsis.
Dan karena itu, jika kedepannya kita akan memperbaiki model ini, memperbaiki eksperimen ini, kedepannya kita pertama akan mengumpulkan sampel yang banyak, dan kedua mengkurasi filmnya dan fokus ke film-film Hollywood. Kenapa film Hollywood? Karena kurang lebih mereka itu mengikuti tren yang sama dari segi poster dan dari segi menulis sinopsis, sehingga menurut kami modelnya akan bisa lebih konsisten mengidentifikasi pola dari sampel yang ada. Yang kedua itu merevaluasi genre yang akan kita kategorikan. Yang sekarang itu seperti yang tadi dijelaskan, kita fokus ke 5 genre. Tapi mungkin kedepannya jika eksperimen akan diperbaiki, kita akan merevaluasi ulang genre apa yang akan klasifikasi. Karena menurut kami genre yang akan diklasifikasi sebaiknya dari segi poster dan sinopsis sangat beda dari satu sama lain gitu, sehingga modelnya bakal lebih pintar dalam memprediksi dan lebih akurat. Next. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai eksperimen movie genre prediction kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, itu tadi ya presentasi dari kelompok 3, Mas Anggito dan Mas Michael. Langsung aja kita langsung dengarkan pertanyaan dari Mas Yodi. Mas Yodi, dipersilakan. Halo. Halo Anggito, halo Michael. Halo. Ya. Jadi gimana? Ini mulai projectnya ini kapan sih ngerjainnya? Minggu lalu ya berarti. Ya, sekitar seminggu. Ya. Oh, ini tapi kayak berbeda sama kelompok 2 kan kayak ngelanjutin. Apakah ini kayak suatu model yang baru? Atau enggak, benar-benar kayak baru. Yang baru banget. Iya, dari nol dapat ide ini. Oke. Okay. Karena okay. Kita terus mau cari yeah. challenge gitu. Tadinya harus menggabungkan ini kan dua model yang menjadi satu gitu. Sebuah riset sih. Oke. Okay. Itu kayaknya ya, kayaknya kalau aku melihat emang lumayan terkejar waktu ya kayaknya ya. Untuk penyelesaiannya berarti kapan tuh kira-kira, apa bahkan sampai deadline, sampai benar-benar gimana tuh? Oh, jadi kayak kemarin tuh kita masih akurasinya masih rendah sih, di NLP-nya masih 30% pakai GRU NLSTM. Akhirnya sebelumnya milestone aku kan pakai BERT dan itu langsung naik gitu kayak akurasinya. Jadi pas untuk last resort malam-malam kita implement BERT, naik sih langsung 80%. Tapi ya abis dikombin tetap abis dikombin ya, tetap itu turun. Kemarin juga sebenarnya abis gladi resik dapat salah satu saran, tapi sarannya saya belum sempat diimplementasi sih. Kemarin tuh dapat saran kenapa tadi juga sedikit tuh disentuh, ditanya ini tuh filmnya range waktunya berapa, karena katanya soalnya kan setiap kayak kalau bisa lihat film zaman dulu sampai film zaman sekarang posternya di segi desain beda banget gitu kan ya. Lalu kita berpikir, oh iya kalau gitu mending pas milih poster dan sinopsisnya kasih range waktu kasih jangka periode gitu biar kayak konsisten. Tapi ya itu belum sempat diimplementasi sih. Jadi makanya tadi masuk ke apa yang mungkin kita bakal improve ke depannya. Oke. Mungkin aku nanya lagi kali ya. Kalau aku kasih waktu, bukan aku sih. Ya kalau ada waktu satu minggu lebih untuk dari Michael dan Anggito ngerjakan ini. Dari Michael akan apa yang mau Michael lakukan? Dari Anggito apa yang mau Anggito lakukan? Silakan Michael duluan. Oh, kalau aku kan bagian natural language processing-nya. So dari NLP sih sebenarnya aku jadi BERT itu biasanya aku pakai buat kayak last resort sih, karena kayak lumayan berat kan. Jadi aku pengen optimize buat GRU sama LSTM. Cuman GRU sama LSTM itu harus kayak mempunyai kayak banyak data dan harus melakukan kayak thorough data cleaning. Dan I think yang kemarin yang kita lihat itu dari curating kayak based on time dan based on
kita harus clean juga based on ini juga sih, kayak relevansi. Kadang-kadang kayak description itu ada, karena filmmaker sekarang kreatif ya, bisa bisa jadi kayak film-film kayak komedi, tapi ternyata tuh masuk ke history juga gitu. Jadi kayak kita perlu kayak manually kayak ngelihat kayak ini lebih kemana gitu, kayak main apa namanya, kayak genre yang mana. Dari situ harusnya kita bisa dapat kayak suatu data yang lebih clean yang bisa dimasukin ke Grumma LSTM. Dan definitely kedua, aku pengen optimize lebih ke arah kayak layer functionalnya sih, karena kayak itu juga harus di look after. Sangat jauh ya, kayak dari 80% turun tiba-tiba kayak ke 20. I think there's something there yang mungkin kayak kita bisa tweak lagi dan refine. Mungkin kalau dari Anggi itu gimana buat computer vision? Kalau dari segi saya yang computer vision, bottleneck utamanya itu web scrapingnya. Awal-awal tuh menggunakan scraping ini pakai soup. Sebenarnya kemarin direkomendasi pakai Scrapy aja, mungkin lebih cepat. Tapi kalau Scrapy kan harus mulai dari awal kayak bikin environment terminal dan lain-lainnya gitu. Karena considering waktu, mikirnya kayak lebih cepat ngurangin sampel yang dipakai, tapi tetap pakai beautiful soup dibanding kayak pakai Scrapy lagi gitu. Itu jadi tapi kalau bottleneck soal itu, karena yang sisanya kayak pas concatenate modelnya itu udah ada kan kayak kodenya, terus kayak kita udah tahu cara misalnya gabungin data gambar dan gambar teks itu gimana. Kedepannya sebenarnya kayaknya tinggal butuh waktu untuk ngumpulin data lebih banyak dan tinggal kita masukin ke model yang udah ada sih. Jadi jadi bottleneck utamanya web scraping untuk gambarnya aja. Mungkin aku ada tambahan ya, kayak ya betul, kayak scraping itu benar-benar kayak our most pain point sih dari kayak karena kayak kalau untuk nge-scrape semuanya itu kita udah estimate butuh sekitar 40 jam sendiri gitu untuk kayak gather datanya. Kita sebenarnya dapat datanya dari datasetnya, cuman datasetnya itu kurang bagus karena kayak misalnya ya kayak dia ngasih kayak description movie-nya tuh pendek banget, kayak cuma 2 sentence doang, terus habis itu setelahnya itu cuma titik-titik gitu. Jadi dia kayak nggak ambil semua plot iya. Gitu loh. Kita nge-web scrape ya. Gambar dan plot soalnya, iya, nggak cuma ya, gambarnya. Itu yang kita kayak, kita spend time a lot di data gathering. Iya, dan kedua sebenarnya kita juga kayak ada consider di functional API yang digabungin itu tuh untuk kayak melakukan weighted training between dua model itu. Jadi kayak dua model itu sebenarnya bisa kayak kita kasihin kayak suatu weight biar kayak dia bisa kalau misalnya mana yang lebih di-consider gitu. Iya, mana yang lebih di-consider, apakah computer vision-nya atau NLP. Tapi kita tuh kayak ada such a short time to implement that. Yeah, kita butuh kayak explore lagi sih itu. Yeah, ini kayak project yang kalau lama ini harusnya. Iya. Okay. Jadi memang problem utama keberentok waktu ya untuk Michael dan Anggito ya. Tapi tadi mention tentang boleh lagi Mas Safi. Boleh silakan Mas. Silakan. Iya. Yeah. Tadi mention lagi tentang web scrape-nya kepotong gitu ya. Untuk ini kan akun web scrape-nya itu ke picture-nya kayak bagian depannya front page-nya atau kayak sampai ke elemennya sih? Mungkin ini. Nanya random dong. Ke elemennya sih, jadi di IMDb page itu dia tuh ada bagian plotnya gitu. Jadi kita scrape dari situ sama image yang pertamanya yang front page-nya itu. Jadi kita ambil dari sana sih. Terus IMDb sering kayak ini, dia maintenance setiap malam. Jadi tiap kali. Iya kalau malam pengen ngetes gak bisa soal servernya lagi maintenance. Harus kita liatin terus. Iya. Jadi ya, jadi masuk ke halaman homepage gambarnya masing-masing gitu, bukan kan kalau IMDb misalnya kan ada misalnya top 1000 film itu kan dalam satu page udah ada gambar sama plot sama plot. Kalau kita itu masuk ke masing-masing link homepage gambarnya. Filmnya maksudnya. Iya. Oke, gimana Mas Yodi? Cuman
Ya, oke. Udah sih, Mas Sofi. Oke, thank you atas pertanyaannya, dan thank you juga jawabannya tim 3. Dan selamat sudah menyelesaikan dengan baik ya final projectnya. Sebelum kita lanjut, mungkin saya sedikit mengingatkan kepada Bapak Ibu hiring partner yang juga hadir di sini, bisa juga bertanya. Ya, bisa juga bertanya dengan masukin aja pertanyaannya ke dalam chat box gitu ya. Nanti akan saya bacakan setelah semua tim setelah semua tim ini sudah mempresentasikan projectnya, seperti itu. Ya, jadi silakan aja ditanyakan, kita akan nanti akan tanyakan balik lagi ke tim-tim sebelumnya. Oke, kita lanjut ke tim selanjutnya. Saya share screen dulu. Iya. Tim selanjutnya adalah tim 4, Modify. Apa Modify nih? Ya, dari Mbak Dinda dan Mas Denis ya. Modify emotion based tweet for Spotify playlist recommender. Ini juga salah satu yang bukan tentang makanan ya. Mbak Dinda sama Mas Denis, apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke. Mari kita sama-sama dengarkan presentasi dari tim keempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami. Di kelompok ini ada saya, Denis, dan teman saya, Mbak Dinda. Judul final project kami adalah Modify Emotion Based Twitter of Spotify Playlist Rekomendasi, di mana di sini kelompok kami mencoba menebak dari perasaan yang orang itu rasakan melalui tweet terakhir yang dia berikan, lalu kami melakukan saran bertujuan agar orang tersebut moodnya akan menjadi lebih baik atau mood yang sudah baik menjadi lebih baik atau sehingga lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu. Diambil dari data Tempo di sini, Jakarta termasuk kota dalam peringkat 6 besar dalam kategori tingkat stres yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena kemacetan yang ada di mana-mana, kesibukan masyarakat yang begitu tinggi. Maka dari itu kita memutuskan musik bisa membantu untuk menghilangkan rasa stres. Langkah-langkah di sini yang kita ambil adalah menganalisa berbasis mood pengguna, yaitu dengan 5 mood: marah, sedih, takut, senang, mencinta, atau love dari tweet mereka. Rekomendasi yang kedua, merekomendasikan Spotify berdasarkan mood pengguna. Yang ketiga, merekomendasikan lagu serupa yang dipilih pengguna. Tweet analisis mood di sini saya menggunakan NLP. Lalu data yang saya ambil adalah datanya dari GitHub seseorang. Banyaknya data tersebut adalah 4.300 sekian. Step untuk permodelan di sini ada 3, yaitu dari step cleaning. Saya melakukan 4 langkah, yaitu regex untuk menghapus digit, yang kedua menghapus tanda baca, lalu saya melakukan normalisasi untuk mengubah singkatan menjadi kata asli, lalu melakukan stemming agar menjadi kata-kata dasar, yang ketiga menghilangkan kata yang sering muncul dengan stop word. Lalu data processing di sini saya melakukan 2, yaitu embedding dan tokenisasi. Yang ketiga itu saya lanjut ke modeling. Modeling di sini saya menggunakan model LSTM. Skor akurasinya sebesar 0,65. Lanjut untuk Spotify recommendation from mood, step by step-nya akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Ya, terima kasih Mas Denis. Di sini saya akan menjelaskan Spotify recommender from mood, di mana di sini saya akan menjelaskan step-step daripada membangun model dari Spotify recommendation. Di mana untuk langkah yang pertama saya di sini melakukan data scraping. Saya nge-scrap data dari Spotify menggunakan Spotify apps, di mana yang terkumpul yaitu ada kolom artis, track songs, dan juga beserta genrenya, dan juga audio features. Di mana audio features itu seperti liveness, acousticness, valence, energy, danceability, dan lain-lain yang akan nantinya mempengaruhi daripada pembuatan recommendation system. Dataset terkumpul sekitar 7.208 lagu. Kemudian setelahnya saya akan melakukan clustering dengan menggunakan
K-means algoritma, di mana model yang dibuat ini lebih cocok menggunakan K-means, karena kalau misalnya kita membuatnya dengan menggunakan algoritma lain, itu akan terdeteksi daripada outliers-nya, sehingga di sini akan lebih tepat gitu menggunakan K-means. Saya membangun 5 cluster sesuai dengan mood base yang ada, yaitu anger, happiness, sadness, fear, dan love. Setelahnya saya analisis cluster tersebut masuk ke dalam mood yang mana. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu membuat model klasifikasi untuk memvalidasi dari clustering yang sudah kita punya, yaitu menggunakan random forest, neural network, dan juga k-nearest neighbors, dan didapatkan akurasi sekitar 98% yaitu pada algoritma random forest. Dan dari random forest juga kita mendapatkan feature important, di mana features yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi itu ada di audio features yang berupa acousticness dan juga valence. Nanti saya akan jelaskan maksud dari audio features ini apa di session terakhir. Selanjutnya itu adalah setelah tweet dianalisis, kemudian muncul mood analisisnya apa, kemudian akan direkomendasikan 10 lagu. Ketika user memilih salah satu lagu dari lagu yang sudah direkomendasikan, maka saya akan membuat Maka di sini saya membuat sistem rekomendasi untuk next songs dengan memperhatikan kemiripan daripada audio features yang dimiliki oleh songs pertama tadi. Dan di sini juga saya merekomendasikan 10 lagu selanjutnya yang mirip audio features-nya seperti lagu yang pertama tadi. Selanjutnya memasuki mood exploration dari model deployment yang kita sudah deploy di Streamlit. Di sini saya akan menjelaskan features audio. Tadi sempat dimention bahwa features audio yang paling penting itu ada di loudness dan juga valence, di mana valence ini akan mendeskrip seberapa positif dari musikal yang terkandung di dalam songs. Dan juga loudness ini adalah tinggi kerasnya dari suatu lagu. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari mood yang kontras banget ya. Di happy itu valence-nya sangat tinggi 78% dan juga loudness-nya sangat tinggi di 84%. Nah, sedangkan kita bisa lihat di sini di set mood memiliki features audionya itu valence-nya sangat kecil ya di sekitar 46% dan juga loudness-nya masih tinggi di sekitar 73%. Namun loudness-nya ini lebih kecil dibandingkan mood happy. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan song recommendation. Ketika user sudah direkomendasikan 10 lagu pertama, kemudian user tersebut akan memilih lagu pertamanya. Saya demokan di sini menggunakan lagu Twice dengan judul lagu. Ya kalau misalnya kita nggak menentukan judul lagunya apa, tidak akan keluar hasil dari recommendation songs. Ini saya mencoba mendemokan menggunakan lagu dari Twice, yaitu The Feels. Dan di sini kita bisa lihat 10 rekomendasi song selanjutnya yang mirip dengan lagu dari Twice, The Feels ini. Dan kita bisa lihat di sini diurutkan berdasarkan popularity yang paling tinggi, seperti itu. Selanjutnya untuk demo mood analysis akan dijelaskan oleh Mas Dennis. Terima kasih Mbak Dinda. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Di sini saya sudah mendapatkan contoh tweet. Kita coba masukkan. Di sini terlihat moodnya itu sadness dan banyak beberapa. Kami hanya menggunakan popularity untuk menampilkan lagu-lagu yang direkomendasikan. Lalu yang kedua kita akan pakai contoh ini. Ya, moodnya di sini akan berubah menjadi anger. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata atau yang diucapkan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4 ya, Mbak Dinda dan Mas Dennis. Oke, sekarang kita dengarkan pertanyaan dari Mas Yodi. Silakan, Mas Yodi. Halo, ya, Dinda sama Dennis ya. Oke, emang demen musik Dinda sama Dennis? Sering-sering, hampir setiap hari.
Wah, memang passionnya sama berarti ya. Bagus, bagus. Tadi aku paling nanya berapa. Itu tadi kan kita, kamu ngelakuin app scraping ya berarti ya. App scraping langsung ke Spotify-nya. Benar ya? Iya. Yeah. Itu gimana kamu? Metodenya kayak gimana kamu ngelakuinnya? Oh ya, kalau dari metode untuk scrapingnya itu, pertama aku masuk ke apa Spotify developers dulu, terus kayak bikin akunnya dulu, terus habis itu kayak dapat APIs-nya, terus pakai Soap sih aku sebenarnya buat nge-scrapingnya. Nah terus agak tricky sih pas waktu di scrapingnya itu, soalnya kayak sulit banget untuk dapat genre dari lagunya, karena nggak serta merta ada tiba-tiba genre-nya itu per songs-nya gitu. Jadi kayak aku harus kasih keyword genre-nya apa, terus abis itu baru muncul 1000, misalnya 1000 songs dari genre itu kayak gitu. Jadi kayak diklasifikasiin sendiri. I see. Ini kalau kalau kalian berdua lanjutan lagi atau mulai baru? Oh, kalau dari aku sama Mas Denis kebetulan mulai baru juga ya. I see. Tapi kira-kira dengar Mas. Oh, kalian kalian udah puas belum tentang proyek kalian ini? Dari saya merasa belum puas sih Mas, soalnya data untuk cleaning NFT itu sangat tricky banget itu loh. Jadi emang saya harus butuh waktu ekstra untuk benar-benar membersihkan data dari Twitter, apalagi Twitternya itu bahasa Indonesia. Ya saya kacau sih sebenarnya di situ dengan bahasa Indonesia. Kebanyakan kalau dari contoh di luar itu kebanyakan ya bahasa-bahasa Inggris gitu yang untuk membuat kata yang untuk membuat model dari NLP yang bisa lebih cepat gitu. Ya kalau dari aku belum terlalu puas sih untuk recommendation-nya sebenarnya, karena di sini kan aku masih mencoba menggunakan content base, dan kalau misalnya aku punya data user ID itu kita bisa lebih explore di kolaboratif mungkin seperti itu sih. Mas, dari Mas Denis gimana tuh cara berarti ngelakuin filtering bahasanya gitu ya kan, berarti ada yang typo lah, ada yang inilah, yang itulah. Nah, dari Mas Denis gimana, Mas? Saya pakai bikin embedding matrix sendiri, Mas, dari Fastag gitu. Jadi embeddingnya itu ntar di wake dari Fastag-nya yang kira-kira katanya itu tidak ada di dalam Fastag-nya gitu. Jadi itu ada sekitar, saya ngambil dari Fastag itu ada sekitar 2 juta kata. Itu ada kata-kata yang tidak dimasukkan, yaitu saya wait di situ biar agar embeddingnya itu tidak masuk gitu ke dalam modelnya. Maksudnya dari wait-nya itu nggak masuk ke dalam modelnya gitu, tapi tetap aja masih overfitting karena di dalamnya itu masih banyak kata-kata yang seperti kata tidak itu kayak banyak, a-nya itu banyak gitu. Itu yang orang-orang Indonesia yang saya nggak bisa pikir untuk curhat gitu di situ. Oke, mungkin pertanyaannya balik kayak tadi mungkin ya. Sebelum masuk sana sih, tadi kan mention tentang ini, penasaran dong sih, di tadi Dinda tadi mention bahwa kalian nge-sortnya berdasarkan popularity. Tapi tadi aku lihat ya ada yang angkanya lebih besar tapi ada di bawah itu. Itu apakah ada filter lagi ataukah itu ada bug atau seperti apa ya? Oh iya, terima kasih Kak. Jadi kan di sini recommendation-nya itu ada dua, apa ya, istilahnya ada dua tahap gitu. Yang pertama kita merekomendasikan setelah mood-nya itu dianalisis, terus kita merekomendasikan 10 lagu buat
kita merekomendasikan 10 lagu berdasarkan hasil clustering. Terus setelahnya ketika user udah memilih salah satu lagu dari yang sudah direkomendasikan, terus direkomendasikan lagi 10 lagu yang mirip dengan lagu pertama yang sudah dipilih. Nah, untuk popularity, iya, jadi sebenarnya hal yang paling pertama itu diurutkannya berdasarkan cosin similarity dulu, baru setelahnya diurutkan berdasarkan popularity, seperti itu kan. Paling berarti kalau itu saranku ya, berarti dijelaskannya ya seperti itu, karena bikin orang bingung kan kalau kita ngomong sortable berdasarkan popularity, tapi oh secara angka kok ini lebih besar gitu kan. Terakhir ya itu sama sih, aku kasih, kalau dikasih waktu lagi satu minggu, feature apa yang mau ditambahkan, atau mungkin kalau yang sebelumnya apa lagi yang mau diperbaiki, dan kira-kira result yang kamu expect apa ya dari yang kamu pikirkan? Tidak duduk. Ya, silakan. Ya, kalau dari aku mungkin ini ya kak. Di sini kan kita seperti yang tadi udah aku mention, kita nggak punya user ID. Nah, mungkin kalau misalnya diberi waktu lebih, aku akan explore lagi gimana cari cara untuk nge-scrape data Spotify dengan user ID-nya seperti itu. Jadi bakal banyak explore di collaborative base kayak gitu. Nah, kalau untuk proses clusteringnya, itu aku pengen banget buat dimaksimalin lagi, kayak misalnya ngambil salah satu playlist. Kan di sini ada 5 mood. Kebetulan di Spotify itu sudah ada kayak mood happy, terus mood sad, seperti itu. Jadi itu mungkin buat nge-clusternya tuh nggak sebingung yang dilakukan sekarang, seperti itu. Dan juga hasilnya bisa jadi lebih akurat, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Dennis. Kalau dari saya itu mungkin memperbanyak datanya dalam arti itu memperbanyak sekitar misalnya 10.000 atau 20.000 gitu, terus mengambil untuk improve-nya itu dari script IP, dari script bikin API dari Twitter gitu. Jadi saya nggak usah copy paste untuk usernya nanti kalau untuk mengerti lagu-lagu yang bisa direkomendasikan, mungkin seperti itu. Oke, cukup sih Mas Afif dari aku. Oke, terima kasih Mas Yodi atas pertanyaannya, dan selamat kepada tim Modify, Mbak Dinda, Mas Dennis sudah menyelesaikan final project-nya dengan baik. Kita lanjut ya ke tim selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara petir karena di sini sedang hujan deras. Jadi ya mungkin nanti selama video saya akan mute saja. Oke. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ini saya coba share. Oke. Ini adalah tim kelima, iBadas, Image Beverage and Dish Automatic Spotting System. Ini kembali tim tentang makanan yang beranggotakan Mas Brian dan Mas Irfan. Apakah Mas Brian dan Mas Irfan sudah siap? Siap. Oke, kita akan dengarkan presentasi dari tim iBadas. Baik, selamat siang hiring partner, para instruktur dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Irfan Habibi dan teman saya Brian Januar Budiarto. Siang ini kita akan mempresentasikan mengenai hasil dari final project yang kita kerjakan dengan judul iBadas, atau Image Beverage and Dish Automatic Spotting System. Final project yang kita kerjakan ini dilatar belakangi berdasarkan pengalaman kami, di mana ada beberapa restoran atau tempat kuliner yang kami datangi terjadi sebuah antrian yang panjang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kurangnya informasi yang didapat oleh customer mengenai menu di restoran tersebut, dan juga keterbatasan dari tenaga kerja yang harus melayani setiap customer yang datang.
Oleh karena itu, kami membuat sebuah sistem di mana sistem itu akan mengklasifikasikan makanan dan minuman. Sehingga ketika customer ingin memesan, customer hanya perlu mengambil foto dari makanan yang ingin dipesan atau minuman yang ingin dipesan. Kemudian sistem kami akan mengklasifikasikannya dengan model yang kami buat dan akan bekerja ketika customer melakukan pembayaran. Jadi proses pemesanan dan pembayaran tidak memerlukan waktu yang lama. Dan juga untuk benefit untuk restorannya adalah mengurangi biaya tenaga kerja yang ada karena jumlah tenaga kerja dikurangi. Nah, untuk model yang kami buat menggunakan sampel dataset yang bersumber dari Kaggle. Untuk makanan, jumlah kelas atau target yang kami gunakan adalah 20. 20 ini berdasarkan jenis makanan. Kemudian untuk rata-rata jumlah data atau jumlah gambar per kelasnya itu ada sekitar 300. Dan totalnya yaitu 6.000 data. Untuk data minuman, kami menggunakan sekitar 7 kelas atau 7 target dari 7 jenis minuman dengan rata-rata jumlah per kelasnya itu sekitar 500 gambar dan totalnya 3.500. Nah, ini beberapa contoh gambar yang kami gunakan untuk dilakukan pembuatan model. Berikut dengan labelnya. Ini contoh dataset dari minuman yang kami gunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode akan dijelaskan oleh teman saya, Brian Januar Budiarto. Persilahkan. Baik, terima kasih Irfan. Untuk metode pembuatan neural network CNN, kami pertama memilih data makanan dan minuman yang menurut kita paling cocok. Setelah itu datanya kita lakukan pre-processing, yaitu data augmentation, train test validation splitting, mengatur batch size, dan shuffling. Setelah itu adalah pembuatan neural network CNN, atau bisa juga melakukan transfer learning. Setelah itu, modelnya kita train menggunakan data training dan validation untuk mencegah terjadinya overfitting. Lalu, modelnya kita evaluate. Jika hasilnya kurang memuaskan ekspektasi, modelnya kita bisa lakukan improvement. Model improvement biasanya melibat penambahan hidden layer, batch normalization, dropout layer, dan lain-lainnya. Jika hasil model evaluation-nya sudah memuaskan ekspektasi, model itu sudah bisa dibilang selesai. Selanjutnya adalah structure model dan hasil dari evaluation kita. Di sini, di model food, kita menggunakan transfer learning mobile net. Di sini ada graph untuk training validation loss dan training validation akurasi untuk setiap epoch. Hasil dari model food adalah training akurasi 95%, validation akurasi 93%, dan testing akurasi 94%. Untuk model minuman, kita menggunakan sequential model di mana ada 5 hidden layer, batch normalization di setiap hidden layer, dan dropout layer di akhirnya. Di sini juga ada graf untuk memvisualkan hasil dari training akurasi, validation akurasi, dan loss-nya untuk setiap epoch. Hasilnya adalah training akurasi 99%, validation akurasi 96%, dan testing akurasi 96%. Kesimpulannya, model kita sudah mencapai hasil yang bagus, tetapi sistem kita masih ada kekurangannya. Customer yang licik bisa kabur dengan membawa makanan dan minuman tanpa di-scan terlebih dahulu. Oleh karena itu, masih perlu adanya pegawai yang berjaga saat customer check out. Setelah itu, ada kemungkinan model kita salah klasifikasi untuk makanan dan minuman yang kelihatannya mirip. Untuk mengimprove selanjutnya, kita bisa melakukan testing stage, di mana jika ada kesalahan klasifikasi, bisa kita tambahkan dataset untuk mengimprove akurasi model
dan mengurangi kemungkinan salah klasifikasi selanjutnya. Untuk selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan model kita yang sudah model kita yang dibuat dengan Streamlit. Di sini ada ini adalah model identifikasi minuman. Untuk datasetnya kebanyakan adalah soda. Di sini kita bisa coba dengan minuman Coca-Cola. Nah, di sini model sudah bisa mengidentifikasi bahwa gambar ini adalah Coca-Cola. Kita juga bisa mencoba dengan gelas air. Di sini modelnya juga bisa mempredik bahwa gambar ini adalah gelas air. Selanjutnya Irfan akan mengkasih lihat hasil dari model deployment dia. Silakan Irfan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai model yang saya buat. Di sini saya akan mencoba memasukkan gambar dari data yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan memasukkan gambar sate. Dan model akan bekerja untuk mengklasifikasikan makanan yang saya masukkan. Nah, kemudian dari hasil klasifikasi, di sini menunjukkan bahwa label yang atau makanan yang diklasifikasikan itu adalah sate dengan bumbu kacang dan sesuai dengan label yang seharusnya. Oleh karena itu, model sudah berjalan dengan baik dan bisa digunakan. Sekian dari presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih untuk kelompok 5, Aibadas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Yodi. Silakan Mas Yodi. Halo, tim 5. Kurang lebih ini mirip ya sebenarnya sama yang pertama sama kedua gitu ya. Ya, kurang lebih ya image processing dan sebagainya. Aku cuman curious penasaran nih sih dengan foto yang mungkin aku bilang lumayan clear fotonya. Dan jelas-jelas itu adalah Coca-Cola. Kenapa confidence levelnya kecil ya untuk tadi waktu scanning Coca-Cola ya? Yeah. Confidence level itu tergantung jumlah label ya. Jadi confidence level itu aku yang keputus atau gimana? Enggak. Brian yang keputus. Oke. Saat dipredik foto gambarnya di lu. Ya, halo Brian. Putus enggak? Ya, tadi putus sedikit, sekarang udah. Tadi sampai mana? Jadi untuk setiap label itu ada confidence itunya, levelnya. Dia akan memilih confidence levelnya yang paling tinggi. Jadi jika labelnya ada banyak, confidence levelnya pasti akan lebih kecil. Oh. Kamu lebih kayak melakukan splitting sebenarnya. Melakukan ya ini kira-kira ini confident ke sini 30%, ini 20%, ini 10% kurang lebih gitu ya. Terus nanti yang kamu munculkan adalah yang paling tinggi. Cuma ya kalau aku dari kalau misalnya yang awam benar-benar enggak ngerti sama sekali jadinya jatuhnya, oh kok mesinnya kayak kurang confidence ya untuk mengatakan ini adalah Coca-Cola, padahal gambarnya clear itu. Mungkin kalau memang cara kamu adalah untuk melakukan apa, memberikan segitu banyak apa, ini masuknya ke splitting gitu, mungkin lebih di show kayak. Oh ini 31% ke Coca-Cola, ini berapa persen ke sini, sehingga yang terjadi adalah ya berarti ini masuknya ke nomor satu gitu. Mungkin ya ini saran dari aku. Terus pertanyaan selanjutnya, mungkin ada tanggapan dulu?
Okay, kalau nggak ada, kira-kira kalau mungkin fotonya itu lebih, kalau ada multiple item, kira-kira apa? Kira-kira akan terjadi seperti apa di tempat kalian? Sekarang sih modelnya belum kita implement itu apa multi-label detection. Oke. Okay. Kira-kira kalau ada waktu lebih banyak kita inginnya implement itu sih multi-label detection. Kira-kira dari kalian butuh waktu berapa lama untuk ngelakuin multi-label detection? Dan kira-kira requirement apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan itu? Saya sih kurang tahu ya, soalnya selama ini sih belum pernah coba implement multi-label selama project-project sebelumnya juga. Mungkin kurang lebih, ya nggak nyampe seminggu sih pastinya. Kira-kira, apa tuh kira-kira yang bisa bikin kamu yakin kayak timeline kamu, kalau sekarang kan ini akan kasar kan, kira-kira kenapa kamu membutuhkan waktu seminggu, kenapa nggak 2 minggu, kenapa nggak 3 hari, apa yang kamu mau lakukan dalam seminggu itu, mungkin bisa di breakdown ya. Pasti awal-awalnya belajar dulu caranya, setelah itu masalahnya sih kurang tahu implementnya, processingnya akan lama atau enggaknya, itu aja sih. Oh, oke. Okay. Jadi lebih masih karena nggak tahu, jadi ya perkiraan kasar adalah 1 minggu ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, ya udah cukup sih dari aku. Ada tambahan lagi mungkin? Oke. Nah, nggak ada ya. Oke, okay, terima kasih Mas Yudi atas pertanyaan. Dan selamat untuk kelompok 5 yang sudah menyampaikan final project-nya dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya mau membacakan pertanyaan dari komen nih. Lagi-lagi apabila ada Bapak Ibu hiring partner yang ingin bertanya kepada tim tertentu atau keseluruhan tim, itu juga diperbolehkan. Kebetulan ada pertanyaan. Pertanyaan dari Mas Yodi juga sih sebenarnya. Mas Yodi mau nanya langsung apa enggak, Mas? Kelompok 2. Kelompok 2 boleh dinyalain kameranya lagi, kelompok 2. Oke, ya Mas Aldo, Mas Mbak Nisa dan Mas Hervian silakan dinyalakan. Nah, silakan Mas Yodi aja yang tanya deh. Ya, mungkin ya pertanyaannya mirip-mirip lah kayak yang tadi ya. Pertama, bisa nggak kalau satu foto tadi multiple foto kayak gimana? Terus kalau kedua, kalau ngelakuin bulk foto upload akan kayak gimana? Kira-kira dari kalian kayak butuh berapa lama dan implementasinya, dan seperti apa kira-kira output yang mungkin akan kalian tunjukkan? Izin menjawab Mas, ini kan berarti lebih ke image classification-nya yang tadi saya demoin ya berarti ya. Kalau untuk yang mendeteksi dua antara itu non-susi dan non-susi itu sebenarnya udah dicoba. Itu dia emang lebih cenderung ngeprediksinya ke arah susi, dan itu saya kurang tahu juga karena apa. Dan untuk kalau misalnya dikasih waktu lebih gitu, saya mungkin mau coba cari tahu alasan itu karena apa. Itu juga bisa disebabkan karena mungkin threshold yang saya set juga agak tinggi tuh, jadi 0,8. Jadi sensitivitas dari modelnya juga agak kurang sensitif gitu untuk mendeteksi si model apa gambar ini nanti bakal nge-return sandwich, sushi, atau keduanya atau tidak keduanya, seperti itu. Maaf Mas, tadi pertanyaan kedua kurang jelas, bisa diulang kira-kira? Iya. Kalau itu kan satu foto untuk ada dua item. Nah, kalau misalnya bulk foto upload, kayak multiple foto yang akan kamu kirimkan, kira-kira kamu butuh, bisa nggak untuk sekarang model kamu, atau kalau nggak bisa, kira-kira butuh berapa lama untuk implementasinya, dan kira-kira output yang mau kamu tunjukkan akan seperti apa nantinya?
Oke, okay. Kalau misalnya buat ngupload several foto gitu lebih dari satu foto berarti mungkin butuh waktu agak lama juga karena di selama perjalanan di Hacktivate ini kurang belum dikasih tahu algoritma untuk bisa upload lebih dari satu foto seperti itu. Untuk ekspektasinya sih sebenarnya tetap mau ngasih probability dari model yang akan kita yang akan saya buat tadi dan juga nanti prediksi dari modelnya tuh seperti apa gitu, berapa persen di sandwich, berapa persen sushi, dan kalau misalnya dengan threshold yang udah di set itu dia bakal ngedeteksi ke arah mana seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin kayak ini terkait chatbox-nya sih. Penasaran aja kalau yang ini. Kalau chatbox-nya benar-benar nggak ada dalam dataset, kira-kira apa yang chatbox itu akan balas ya? Kalau tadi kan kayak apakah melakukan asal jawab atau seperti apa? Silakan Mas Rizky Hervian. Jawab bagian chatbotnya, boleh. Maaf, tadi kenapa bisa diulang pertanyaannya? Oh ya, jika chatbox-nya benar, kan itu sebenarnya lebih ke main keywords kan, kalau yang kamu lakukan sebenarnya, Mas Rizky. Iya. Nah, kalau benar-benar tidak ada dalam datasets, apakah kalau tadi yang kamu demokan kan dia kayak ya sotoy ya kalau aku bilang kayak sotoy mesinnya kayak dia asal menjawab. Apakah emang semuanya dia akan asal menjawab gitu atau kayak gimana sebenarnya apa yang kamu buat di sana kalau memang dia tidak ada dalam dataset? Sebenarnya itu cara kerja chatbot itu kan dari intent itu ya udah saya setting gitu. Misalnya intent ini akan direspon dengan output seperti apa gitu. Nah, juga misalnya kalau nggak ada suatu inputan yang nggak mengandung intent sama sekali gitu atau misalnya asal-asalan kayak misalnya nanya hujan atau cuaca atau zodiak itu sebenarnya disetting juga apa itu chatbot itu kan merespon maaf saya nggak ngerti atau kami nggak ngerti karena nggak ada di layanan kami nggak tersedia keyword itu hanya saja kan karena ini intentnya sedikit itu datasetnya sedikit jadi untuk bisa menjalankan label yang banyak itu dibutuhkan juga dataset yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita input asal-asalan atau input yang nggak ada di dataset atau nggak ada di intent, maka chatbot akan memberikan output berupa output dari intent random gitu. Misalnya akan dijawab intent 1, output dari intent 1 gitu. Misalnya kalau kita jawab tanya cuaca hari ini apa gitu, maka dijawab apa itu oke mau pesan apa atau oke selamat datang gitu jadi random aja gitu nggak apa itu ngedeteksi memberikan output berupa maaf kami nggak ngerti karena emang datasetnya sedikit atau intentnya itu belum banyak jadi untuk memaksimalkan chatbot ini dibutuhkan suatu resource atau banyak inputan intent aja sih itu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Got it. Tadi reason supaya kenapa kamu nggak nunjukin maaf kami tidak mengerti apa kenapa ya, ya? Karena itu apa ya sebenarnya itu sebelum di codingan sebelumnya itu jalan tapi di codingan ini tuh nggak jalan nggak tahu kenapa gitu sebenarnya sih, harusnya sih jalan gitu jalan itu kalau input asalan dijawab nggak ngerti gitu iya makanya dibandingkan kalau aku pikir kan dibandingkan kamu ya sistemnya serasa sotoy mendingan kayak kita dia tidak mengerti kan lebih. Iya itu. Oke. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih udah. Kelompok cukup 2. Sih Mas Afif, thank you ya. Mas. Siap. Terima kasih siap. Kelompok 2 semuanya. Siap. Terima kasih Mas Yodi, terima kasih kelompok 2. Itu sudah presentasi yang terakhir. Kebetulan di sini saya tidak menerima pertanyaan lagi di chat ya. Jadi mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya ya. Acara selanjutnya sebenarnya adalah graduation speech ya atau sedikit wejangan kepada para graduate Hacktivate yang ada di sini yang akan dibawakan oleh Mas Yudi juga. Mungkin Mas Yudi mungkin ada pesan atau ada wejangan dan lain sebagainya tentang karir atau tentang apapun setelah ini. Silakan Mas Yudi. Oke. Teman-teman aku minta
Terima kasih dulu tentang Hiktivate kayaknya dan ke semua kandidat gitu ya. Aku melihat bahwa sekarang ini memang dunia data hot-hotnya kalau aku bilang ya. Banyak kalau aku flashback ke 2 tahun lalu, 3 tahun lalu nyari kandidat data itu susah sekali. Yang berkualitas dan apa ya susah sekali lah untuk yang bersedia pun itu susah gitu dan di mana dengan adanya Hiktivate jadi akan ada semacam sarana ya sarana orang untuk oh aku interest ke bagian sini terus jadi sana terus aku juga senang banget ngeliat kandidat pada hari ini graduate hari ini bahwa semuanya sudah oke banget sih menurut aku kayak setiap ya kalau ngomongin skillnya itu sudah sangat oke lah kalau aku bilang dan itu aku rasa semuanya udah siap untuk masuk ke dunia bahkan oke, di sana bahkan akan lebih bisa perform banget nih di bagian dunia pekerjaan gitu. Terkait wejangan ya, wejangan menurut aku oke sih tinggal kembangkan. Menurut aku yang mungkin beberapa orang tidak lakukan itu adalah melakukan mengasah ilmunya lagi. Jadi apa yang udah didapat di sini oke, mereka mengerti, tapi karena tidak ada mungkin latihan-latihan yang akan mereka lakukan setelahnya atau mungkin project-project lagi yang dilakukan jadinya jadi kurang terasah lagi skillnya dan lebih harus bisa beradaptasi ke perkembangan zaman sih itu yang terakhir. Oke, I think itu sih Mas Afif. So good luck semuanya, selamat sudah wisuda jadi Hiktivate. Mungkin kalau kita berjodoh kita bisa bertemu di dunia dunia selanjutnya gitu ya. Amin. Gitu. Yeah. Oke, sekian Mas Afif. Siap. Yeah. Terima kasih banyak Mas Yodi atas pesannya dan atas wejangannya. Oleh karena itu dengan berakhirnya wejangan dari Mas Yodi itu sendiri maka berakhir pula acara kita hari ini. Ya, tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada para graduate dimohon untuk stay di sini dulu dan juga dengan hormat saya memohon kepada Bapak Ibu hiring partner juga dimohon untuk stay dulu di sini karena kita akan ada sesi selanjutnya yaitu sesi breakout room seperti itu untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut kepada baik itu graduate ke hiring partner ataupun sebaliknya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sudah hadir, baik itu dari Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih juga untuk Mas Yodi sudah berkenan untuk menjadi judge di acara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan dari saya. Semoga acara kali ini bisa memberikan insight kepada teman-teman semua yang hadir di sini atau yang menonton via YouTube Live. Dan sampai jumpa di acara graduation selanjutnya.